aneh yang salah lu yang nyalain. Gue Gibrin, ini musuh kan sih? Lah, gak jelas aja ini musuh, sumpah. Halo semuanya, bersama saya lagi di channel Satur Gaming. Dan hari ini kita bakal mainin game Free Fire. Dan video kali ini saya bakal nge-review bundle terbaru lagi dari game Free Fire, yaitu aku lupa namanya apa ya. Oh, Ballsy Skater Boy. Dari namanya kayaknya ini anak skateboard ya, anak yang suka main skateboard dari bau-baunya. Dan saya hoki kembali satu kali spin. Ya, lihat guys, saya hoki lagi GG Gaming. Gak, kalau kalian gak percaya, no. No guys, no, kalau gak percaya ya. Ya, kita langsung buka lah. Gimana sih bundlenya gitu kan. Seperti inilah bundlenya, jujur aku biasa aja sih ini, cuy. Gak ada keren-kerennya, anjir. Tuh. Tapi celananya bagus sih. Celananya enggak sih, celananya biasa aja sih. Sepatunya biasa aja, apa ya kerennya ini, cuy. Tapi kalau disambungin, kalau di bandelnya sih ini bagus-bagus aja sih. Tapi coba kalau saya request rambutnya dipisah deh, itu bakal jauh lebih keren gitu. Tapi ya udahlah. Aku lupa matiin. Nah, seperti inilah guys, kita langsung quick equip aja. Dan seperti inilah, cok. No. Gimana ya guys, yang jelasinnya ya guys ya. Jujur ini enggak, terlalu guys, lupa lepas. Jujur ini aku bingung cara nge-reviewnya dari mana, soalnya ini tuh kayak biasa aja gitu. Tapi ya 9 diamond lumayan lah ya, enggak semua orang punya gitu. Langsung aja ranked, cok. Ya, kayak gini lah, bro. Ya, kalau misalnya ini nggak ada topinya, rambut doang keren seharusnya. Isat. Oke, masih ada waktu. Gue kira loh, hampir ku katain ini Free Fire gara-gara nggak kepencet doang. Aneh, yang salah lu yang nyalain. Gue Gibrin, ini musuh kan sih? Lah, jelas aja ini musuh, sumpah. Bukan yang pakai aing loh. Pokoknya kita harus jangan sampai pakai krono guys. Itu musuh kenapa sih yang pakai baju merah? Oh shit. Sumpah gak jelas sama pakai baju merah, anjir. Lari doang loh dia. Knock lah. Aku ngapain lah sama aja gak jelasnya, anjir. Wuh. Pecah palanya, bro. Nice. Pasti dia marah-marah guys, anjing krono bangsat, krono. Tapi ya udah lah gitu, cok. Aduh, 5 lah ya, kali nggak sampai 5, cok. Ya ini aku nggak pakai skin soalnya gak ke download ya. Jadi sekali lagi kalau kalian lihat MP5 ku ini retrovernya cepet, padahal nggak pakai skin, ini pakai gak ke download doang ya, tolong, takutnya pada nyerah gitu kan. Satu. Wewe. Bang, soul di sampah, hampir mati. Bangsat sekali teman saya ini ya. Mampus. Oh, bukan itu, cok. Bukan itu. Nomor 3 ya? Enggak tahu lah. Kong glul amat tuh, cok. Nice. Ah, mati aku, guys. Aduh, disampah lagi pemirsa. Aku sedih sekali. Kenapa semua orang sering nyampah kepada aku, teman-teman? Padahal aku tidak salah apa-apa. Boleh tunggu sebentar nggak? Gue pengen ngeheal. Oh, nggak ada heal-healan gue. Oke, di situ. Kita tembak-tembak gaming, guys. Setuju nggak, guys? Kita tembak-tembak gaming. Extra Vino, sabar. Kamu bakal mati. Oh, nggak, dia yang mati. Goblok sekali dia. Satrio membantu di saat-saat tepat pemirsa. Kok nggak diambil sih itu? Aku udah pencet sumpah dah guys. Eagle. Udah guys, ini guys, tuh guys. Kelihatan nggak bahasa nggak. Stres. Gue pengen majuin tapi si bangsanya ada di sini guys.
first blood. Mau kemana kamu sayang? Kamu udah gak... sok. Wut, yeah. Gak kenal. Emotin gak guys? Emotin gak? Wih, kepepeng nangis, Tio. Waduh, sakit juga ya. Dimajuin gak guys? Wih. Heal kau. Eh, mau kemana kau, ha? Tinggal seorang kau ya. Wih, gak kena pala lo itu. Gak kena nih. Goblok kali. Tapi dia gak boleh bisa kemana-mana sih. Zona. Karena kode ya. Pecah palanya guys. Emotin. Gila, mudah kali ini bah. Ya aku belum. Oh, di kiri ada. Oh, sini. Bam, bam. Lah itu gak kamu mati. Najis haram bangsat blows anjir. Wah, lah, yang rusak, cok. Yaelah, Vector. Cok, masih zaman kok, Vector. Heal gua dong, yoi. Ya kali nggak heal gua. Gua kan pro player. Kill 4 nih, bos. Ih, goblok kali, tolol kali mah dihancurin. Tolol. Di web lu dong, aduh. Ya. Nice, thank you. Najis haram bangsat bros. Wah. Lah menang itu enggak jelas. Ini berapa menit cuy reviewnya? Ya, seperti itulah guys, bajunya. Jujur kalau dibilang keren ya keren, tapi kalau bilang banget ya enggak gitu, biasa aja. Ya mungkin musuhnya gampang soalnya aku jarang nge-push S rank gitu. Bukan jarang, soalnya ini kan baru-baru match. Baik kayak baru-baru season gitu. Dan aku gak terlalu serius lah. Oke lah, segitu aja tuh episode kali ini. Seperti yang tadi saya bilang, review bundle Basili apa tadi, coba lupa aku namanya. Balsi Skateboy. Skaterboy atau? Oh, Skaterboy. Balsi Skaterboy ini ya... 6/10. Ini 6/10 karena saya dapatnya 9 diamond dan gak worth it banget kalau kalian nyepin sampai akhir. Kecuali kalau kalian kolektor seperti Randy Rangers, Dylan Pros yang cuma ngoleksi doang itu worth it ya, yang bukan gak worth it. Dylan Pros, Randy Rangers dan sebagainya gitu. Yang jelas-jelas untuk memperkaya akunnya gitu supaya lebih mahal, lebih lengkap dan sebagainya. Tapi buat kalian yang diamondnya pas-pasan, kismin, gratisan seperti saya, ya lebih baik jangan di-spin lah sampai akhir ya. Cukup satu kali atau dua kali aja. Sisanya jangan, gak usah maksa, cok. Ya, segitu aja untuk review bundle kali ini. Kalau kalian suka, kalian boleh like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.